بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Pertama nampak saya, nampak sebab kurang inci sikit jadi okey. Yang kedua, saya ucap terima kasih kepada Al-Fadhil, Akhi, Akhuna Ustaz Sulaiman Nuba dan seterusnya para asatizah, Al-Fadhil Ustaz Sharifuddin, Ustaz Zainul Hamidin kat sini, di ujung sana. Okay. Zainul Mansur, afwan. Kan? Ustaz Zainul Mansur dan asatizah yang belakang yang mungkin saya tak nampak, dan juga sahabat-sahabat, ikhwah dan akhwat rahimakumullahu jami'an. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah tajuk yang paling berat sekali. Sepatutnya Ustaz Fadlan yang kena bentang tajuk ni, ataupun asatizah yang lebih kibar. Sebab tajuk ni adalah akhlak ahli sunnah kepada penentang. Oh, ni berat tajuk ni. Dan saya khususkan penentang di sini kepada ahli bid'ah. Okay? Penentang ni banyak. Ada orang yang jahil menentang, ada orang yang awam yang menentang. Tapi kita khususkan tajuk saya pada hari ini adalah ahlul bid'ah. Jadi saya harap dia tak live kan? Dia tak live kan? InsyaAllah. Okay. Saya ada 20 isu. Telah bagi saya 40 minit ya. 20 isu maksudnya satu isu 2 minit. Isu pertama, siapa ahli bid'ah? Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala telah mentakrifkan siapakah yang galak, yang layak galak pula, layak digelar sebagai ahli bid'ah. Sebab kadang-kadang kita ni tak ada dhabit. Asalkan dia bukan geng kita je, ahli bid'ah. Asalkan bukan yayasan taklim, ahli bid'ah. Asalkan bukan IQ, ahli bid'ah. Atau seumpama dengannya. Asalkan tak masuk UMNO, ahli bid'ah. Contohnya. Contoh. Okay? Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala, dia kata, inna lafza ahli al-ahwa', sungguhnya lafaz ahli al-ahwa', ahli bid'ah, wa ibarat ahli al-bid'ah, dan gelaran ahli al-bid'ah, innama tutlaqu haqiqatan ala alladhina ibtada'uha. Iaitu gelaran ini diberikan kepada siapa yang buat bid'ah itu, yang memulakannya. Okey, sama. Pertama. Yang kedua, wa qaddamu fiha syari'at al-hawa bil istinbat, dan mengutamakan hawa nafsu dalam mengeluarkan hukum. Dan yang ketiga, wan nasru laha, dan sokong pula, memberi bantuan kepada bid'ah tadi. Wal istillal ala sihhatiha fi za'mihim, dan gunakan bid'ah itu tadi untuk berdalil dengannya. Okey? Hatta udda khilafuhum khilafah, hingga menganggap perbuatan mereka berpisah daripada agama itu satu khilaf. Jadi kita dengar tak? Entah jangan marah syekh, perbuatan ni khilaf. Sedangkan dia bukan khilaf. Sebenarnya dia menyalahi agama, menyalahi usul agama. Dia anggap benda yang dia buat tu khilaf, khilafa. Wa syabbahahum manzuran fiha. Atau wa syubahahum manzuran fiha. Dan syubahah mereka, syubahat mereka itu manusia melihat kepadanya. Manusia anggap itu bagus. Manusia menganggap bahawa itu adalah agama. Wa muhtajan ila raddiha wal jawabu anha. Dan kita berhajat untuk menjawab kepadanya. Jadi kat sini siapa yang layak mendapat gelaran ahli bid'ah? Siapa yang mulakan? Siapa yang sokong? Siapa yang beristidlal dengan bid'ah? Jadi siapa yang menganggap perbuatan mereka itu khilaf daripada agama? Ini ahli bid'ah. Jadi orang awam boleh kata bid'ah tak? Boleh tak kita kata orang awam sebagai ahli bid'ah? Kita pergi masjid, tengok dia zikir, macam kat Pahang tu. Kan? Tengok dia berjoget. Kita kata, boleh kata sebagai ahli bid'ah tak? Dekat sini, Al-Imam Syatibi sebut, bikhilafil awam, beza dengan orang awam, fa'innahum muttabi'una lima taqarrara inda ulama'ihim. Mereka itu hanya ikut apa saja pendapat yang telah diberikan oleh ulama mereka. Kerana ini kefarduan bagi mereka. Sebab orang awam dia kena ikut ulama, betul tak? Macam tadi, Ustaz Fadlan mentang kan? Mereka kena serahkan kepada ulama.
Cuma nanti Al-Fadhil Ustaz Fasan akan jelaskan siapakah ulama yang sebenar. Ya. Kat sini orang awam dia hanya ikut ulama. Falaysu bimuttabi'ina lil hawa. Mereka sebenarnya tak nak ikut hawa nafsu. Kan mereka sebenarnya nak ikut, mereka sebenarnya nak ikut agama. Cuma mereka tak nampak agama tu nak ikut siapa. Dia nampaklah ustaz kampung dia tu. Serban besar, janggut lebat, dahi hitam. Kan biasa kan ustaz kita pakai smart, pakai kopiah kadang-kadang. Rambut panjang, macam ni semua kan. Jadi dia anggap tak syekh. Jadi mereka hanya ikut. Okey, falaysu mutalil hawa innama yattabi'una ma yuqalu lahum kainan makana fala yutlaqu 'ala al-awam lafdhul ahli al-ahwa. Makim Syatibi dia kata, kita tak boleh kata orang awam ini ahlul ahwa, ahli bid'ah, hatta yakhudhu bi anzarihim fiha. Sehingga mereka memang masuk dan mereka belajar bid'ah-bid'ah itu semua dan mereka jadi macam golongan yang pertama tadi, mereka sokong, mereka istidlal, mereka buat, mereka berdakwah kepadanya, maka ini barulah dikatakan orang awam tadi dah naik level kepada ahli bid'ah. Cuma, adakah semua orang awam tak boleh jadi ahli bid'ah langsung? Itu soalannya. Dekat sini rupanya al-Imam Syatibi dia letakkan lagi. Fa yudayyiqul 'udhru 'ala al-muqallidin. Tetapi kita bukan kata semua muqallid itu bebas uzur, tak ada masalah. Kita kena sempitkan supaya tak adalah seorang lepas ni berdalilkan awam. Jadi kata apa? Fa yudayyiqul 'udhru 'ala al-muqallidin fa yuqarrar anna at-taqlid al-'awam li abaihim. وَمَنْ يَعْتَقِلُونَ فِيهِ الصَّلَاحِ مِنْ مَشَيَخِهِمْ دُنَّ النَّظَرِ إِلَىٰ كَوْنِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمُ الْإِجْتِحَدِ أَوَلًا نَوْءٌ مِنْ إِسْتِلَّالِهِمْ لِلْبِدْعَةِ. Dia kata orang awam juga boleh jadi ahli bid'ah. Sekiranya macam mana? Sekiranya dia main ikut dia tok guru dia, dalam keadaan dia sedar tok guru dia bukan alim pun. Ataupun dia sedar ada kebenaran yang datang padanya. Maka dia ikut juga. Dan enggan untuk terima hujah daripada Quran dengan sunnah, maka ketika itu orang awam pun boleh terjatuh di dalam bid'ah. Sebab itulah uzur kepada jahil ni bukan semua benda boleh uzur. Walau ustaz uzurlah dia orang jahil. Lepas tu Syekh Ibrahim Ruhaili dalam dia punya tesis ni, saya banyak rujuk pada kitab beliau. Dia kata tak semua jahil yang kita boleh anggap dimaafkan. Sebab ada jahil yang tidak dimaafkan. Lepas tu lah para ulama' dia kata, ilmu syariah itu kepada, dibahagikan kepada tiga. Dia kata, isu yang kedua iaitu, apakah orang awam itu boleh terjatuh dalam, diberi uzur dalam setiap bid'ah yang dilakukan. Maka kata Syekh kat sini, tak semua orang awam diberi uzur. Sebab ulum syariah, ilmu agama itu terbahagi kepada tiga, kata Syekh Ibrahim Ruhaili. Yang pertama dia kata, ma yu'lam minad din bid-darurah. Apa yang diketahui dari dalam agama secara daruri. Daruri mesti, semua orang tahu. Hatta orang kafir pun tahu. Contohnya, beriman kepada Allah. Mana boleh? Ada orang kata, saya tak tahu beriman kepada Allah ni rukun Islam ni, rukun iman ni. Tak mustahil, mustahil. Contohnya, bid-darurah. Wa huwa ma la yasa' jahluhu ahadun la alim wala ami, iaitu orang jahil dan orang awam pun tak boleh jahil tentangnya kalau di Islam. Ataupun boleh kita kata ilmu fardu ain lah, kita kata yang kita belajar kat sekolah kafar tu contohnya, ya? Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa anna man jahada ma yu'lam min ad-din bin din al-islam daruratan. Siapa yang menolak, mengingkari sesuatu daripada agama ini yang diketahui secara daruri, yang mesti orang tahu, hukima biriddatihi, dihukum tentang kemurtadannya, wa kufrihi, dan kekufurannya, illa an yakuna qariba ahdin bil Islam, melainkan dia baru masuk Islam, ataupun au nasha'a bibadiyatin ba'idah, ataupun dia ni duduk kat hujung dunia sana, pulau Vanuatu. Tahu pulau Vanuatu kan, Pulau Vanuatu ke ataupun Timor Leste ke mana ujung-ujung sana yang tak ada ustaz sunnah langsung. Ketika itu kalau dicakap benda-benda yang mepek-mepek ni, benda bid'ah ni, diberi uzur sebab tak sampai ilmu kepadanya. Maka sini kata, kalau bab yang pertama ni, orang Islam Malaysia, saya rasa semua dah tahu dah bab kenaan iman kepada malaikat, kewajipan berpegang pada sunnah Nabi SAW,
berpegang pada hadis Nabi SAW wajib. Jadi kalau orang tu orang kampung ataupun orang-orang mana, orang Kuala Lumpur Malaysia ni, dia kata saya rasa tak boleh berpegang pada sunnah Nabi SAW. Bida'ah tak? Bida'ah tak tu? Ay, takut nak cakap bida'ah ni. Ay, ingatkan konvensyen ilmu salaf ni semua tegar. Orang yang tolak hadis Nabi SAW jumlatan wahidah, secara jumlah mutlak, tak pakai hadis, bida'ah tak? Bida'ah. Cakaplah bida'ah. Jangan cakap tak bida'ah Ustaz. Kita bukan hukum individu tu. Kita ter... individu kejap lagi. Boleh tak kita hukum individu bida'ah sekian dan sekian? Jadi apa yang kita tahu secara ilmu, secara dalam agama, bidarurah, secara darurinya, kita budak kecil pun tahu kadang-kadang imam kepada malaikat contohnya, dia menolak iman kepada malaikat, maka dia ahli bid'ah. Menolak iman kepada hari akhirat, hatta dia orang awam sekalipun termasuk ahli bid'ah, kalau dia menolak benda yang secara ilmu darurinya dia mesti tahu, orang Islam tahu benda tersebut. Ini level yang pertama. Level yang kedua, mashtahara bainal ulama wa ishtahara tabdi'ahum liman khalafa fihi, iaitu apa yang para ulama famous tahu benda ni, tetapi fahadha qad yukhfa ala ba'd al-awam, tetapi ada sebagian orang awam tak tahu benda macam ni. Contoh mudah, di kalangan orang yang mengaji akidah semua tahu Jahmiyah tu sesat, betul tak? Kita tak tahu. Okey, Syiah. Nah, Syiah teruk sikitlah. Syiah, saya rasa semua orang tahu, tapi tak semua orang awam tahu Syiah tu sesat, tak tahu hakikat kesesatan Syiah tu. Jadi kalau ada orang kata Syiah ni okey juga sebenarnya, kita ni kenapalah berbunuh-bunuhan antara Sunni dengan Syi'i? Syiah kan pergi Mekah juga. Biasa tak dengar kat masjid-masjid pakcik cakap macam tu? Kat masjid saya pun ada. Masih sembahyang subuh, lepas semua makan-makan, kita ni asal nak gaduh Sunni dengan Syiah. Hanya Allah Ta'ala saya tahu hati kita macam mana. Ada kata macam tu. Jadi kata, pakcik, anta ahlul bidah. Anta mubtadi'. Tidaklah, tak ada kata macam tu. Sebab inilah kita kata yang kedua tadi, mashtahara bainal ulama' wa ishtahara tabdi'uhum liman khalafa fihi, tetapi fahadha qad yukhfa ala ba'dil awam. Tetapi kemungkinan sebagian orang awam tak tahu. Lakinna alaihim, tapi sepatutnya ke atas mereka, soal ahlul ilm al-mawthuqu bidinihim. Patutnya mereka pergi tanyalah orang, bukan pandai-pandai. Isu dia, jangan pandai-pandai, jangan pula dia, dan dia pula kena berijtihad bersungguh-sungguh. Bukan ijtihad, bukan keluar hukum, bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran. Okey, level yang kedua ni, kalau diikut juga, boleh kita panggil ahli bid'ah tak? Soal bab yang berat sikit lah yang kedua ni. Kata Syekh Ibrahim Al-Hayri, kalau macam ini, hukum dunia aja kita hukum di ahli bid'ah. Hukum dunia kita hukum di ahli bid'ah. Sebab apa? Kita hukum secara zahir, ala zahir. Tetapi wala yalzam min hukmina alaihi fi dunya annahu mubtadi' an yakunu mubtadi'an indallah. Tapi tak semestinya bila kita hukum dia mubtadi' dunia ini, maksudnya dia di sisi Allah juga dia ahli bid'ah. Sebab kemungkinan dia tak tahu. Sebab kita tak tahu maksud tujuan dia tadi. Sebab kalau kita kaji Syekh Ibrahim Al-Hayri disebut bid'ah ni, dia ahli bid'ah ni dia mesti dua tujuan besar. Dia ada dua sifat utama. Yang pertama, mukhalafah, diikut hawa nafsu. Mukhalafah kita buat sunnah. Satu. Yang kedua, itiba'il hawa. Itu dua. Ciri yang paling utama sekali, mukhalafah Quran dengan sunnah. Yang kedua, itiba'il hawa. Saya tanya, pakcik tadi tu nak itiba' hawa ke? Dan dia nak mukhalafah sunnah ke? Kalau dia nak mukhalafah sunnah, dia tak pergi semayang lah. Kalau nak mukhalafah sunnah, dia takkan tanya ustaz sunnahnya. Dia takkan semayang sunnah. Bahkan dia semayang sunnah lagi rajin dari kita kadang-kadang. Qabliyah subuh tak miss. Kita maksudnya bercakap ni lah. Kadang-kadang qabliyah subuh pun miss. Jadi kita kata orang macam ni, ya padanya ada kebidaahan, tapi kita tak itlak secara umum jadi ahli bid'ah. Yang ketiga, daqa'iqul masail. Benda yang detail-detail sangat ni. Contohnya kalam nafsi. Siapa tahu kalam nafsi tu apa? Tuan-tuan pun tak tahu. Okay. Jadi benda ni benda yang lebih detail. Benda yang lebih detail ini kata Syekh,
فهذه يعذر العالم بالخطأ فيها إذا اجتهد وقصد الحق. Bila nak bersungguh cari kebenaran tapi tersilap, maka kita kata dia khata', tersilap. وكذلك العامي من باب الأولى لعدم اجتهاد مخالفته. Apatah lagi orang awam, apatah lagi orang awam lagi tak tahu benda-benda yang detail ni, maka kita tak boleh nak hukum dia, nak gelar dia ahli bid'ah dengan semudah itu. Jadi kesimpulannya, isu pertama, inna man kanat bid'atuhu mimma ishtahara bainal ulama. Siapa yang bid'ahnya masyhur di kalangan ulama yang menyalahi Quran dengan sunnah, maka kita hukum dia ahli bid'ah. Contoh yang famous empat ni lah, para ulama kata empat. Seperti kata Abdullah bin Barak kata empat, iaitu apa dia? Syiah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah. Yang ni kena detailkan pada kuliah-kuliah yang lain lah. Iaitu siapa ada empat ni, ini empat yang isytahara ni, memang kita hukum dia ahli bid'ah. Iaitu Syiah, Rafidah. Yang kedua apa dia? Khawarij. Yang ketiga Qadariyah. Yang keempat Murji'ah. Okey, seterusnya pula, bolehkah kita ni bila jumpa orang kita syak manhaj dulu? Salafi ke tak salafi? Ah, tengok. Tengok Arif kat depan ni salafi. Tengok dia tu syak ke dulu. Kalau dia telah menzahirkan sunnah, kata Syekh Ibrahim Al-Haili, janganlah kita syak pada, jangan kita, bukan syak, kita nak cek pula dalam hati dia macam mana. Ha, ini yang tak boleh. Lepas tu kata Syekh, innal muslima idza azhara lana al-khair, bila dia menzahirkan kebaikan, qabilna minhu, kita terima daripadanya. Fa idza zahara lana min salamat al-i'tiqad, bila dia zahirkan pula salamat al-i'tiqad, dia tak i'tiqad pelik-pelik, ma'al amal bi muqtadaha, dan beramal dengan tuntutan-tuntutan akidah dia tadi. Mungkin tak beramal dengan semua, dia ada kekurangan, tapi dia tahu akidah dia, dia faham. Tak ada kecacatan akidahnya. Hakamna alaihi bi annahu ahli sunnah. Kita hukum dia ahli sunnah. Jangan, okay? Jangan kita ada syak. Jangan kita syak wasangka. Walaysa lana an nanqiba amma fi qalbihi. Jangan pula kita nak pergi check dia ni. Masya-Allah, semayang sunnah, ikut kuliah sunnah, tapi tak tentu lagi dia ni. Tak confirm lagi dia ni. Ya, ini untuk kita muamalah dengan orang awam. Jangan kita pergi, masya-Allah datang convention sunnah, tak confirm lagi. Okay? Jangan tentu. Dia kata nanqiba amma fi qalbi wa hal huwa sadiq fi dhalika am la. Jangan pergi check lah dia benarkan atau tidak, ataupun dia menyamar ke, dia munafik ke. Jangan, kita check, kita tak tahu. Li'anna dhalika laysa ilaina. Kalau kata Syekh Ibrahim Rahili, ini bukan urusan kita. Bal yanbaghi ihsani dhanni bil muslimin. Hendaklah kita ada husnul dhan pada orang Islam. Dalilnya jelas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka mengucapkan la ilaha illallah. Selepas mengucapkannya, maka selamatlah darahnya, jiwanya, illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak Islam, iaitu melanggar perkara-perkara menyebabkan dia patut ditumpahkan darah. Wa hisabuhu 'ala Allah. Ayat penting ini. Dan hisabnya di sisi Allah. Maksudnya urusan sebenarnya adalah di sisi Allah. Berkata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, wa ma'na hisabuhu 'ala Allah, dan makna hisab di sisi Allah adalah ayyu fi ma yastatiruna bihi wa yukhfuna dunahu ma yukhluna bihi min al-ahkam. Iaitu dia menghisab ni sisi Allah, maksudnya kalau dia zahirkan Islam tapi dia rahsiakan semua benda-benda tak apa-apa dalam diri dia. Dia tak zahirkan pun. Maka kita hukum dia sunnah tak? Hukum dia sunnah juga. Sebab kita tahu apa dalam hatinya. Okey, wa fi dalil an al-kafir al-mustasir betul lah, yang merahsiakan kufurnya, kita tak pergi cek. Kalau dia zahir kemuncak la ilaha illallah Islam, zahiru al-Islam wa taqabbala taubatuhu wa tuqbala taubatuhu, diterima taubatnya, idza adhara al-inam min kufur, bila dia zahirkan kekufuran. Dalil ni sangat banyak eh. Contohnya macam kisah Khalid al-Walid, dia pernah pergi satu puak Bani Khuzaimah untuk perang. Nabi hantar dia. Dan dia pergi, bila perang tu ada sebagainya ucapkan sabana sabana. Sabana maksudnya kami dah tukar agama, daripada agama kufur kepada agama Islam. Khalid kata tak boleh, tak boleh jadi. Sabana tak boleh, kena cakap Islam na.
dia bunuh. Begitu juga yang dah jadi tahanan perang pun ditahan juga dan dibunuh juga. Lalu berita ni sampai kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Inni lam umar an anqiba quluban nas quluban nas. Aku tak disuruh untuk membuka hati manusia. Wala asyukku qulubuhum, dan aku tak disuruh untuk belah-belah hati mereka untuk tahu iman mereka sebenarnya macam mana. Jadi hadis ni hadis Sahih Bukhari, hadis nombor 4351. Jadi isu yang kedua, kalau anda nampak dia zahirkan sunnah, ikut sunnah, kita tadi sunnah lah. Jadi, tak nampak pada zahirnya dia menzahirkan bid'ah, tidak nampak dia menzahirkan perkara-perkara yang menyalahi akidah ahlu sunnah, maka kita kata dia ahlu sunnah. Dekat sinilah Syekh Ibrahim Ruhaili bagi satu nasihat kepada kita semua. Dia kata, fal yajib ala tulabil ilm, maka wajib ke atas setiap peruntut ilmu. Wa mimman ishtaqalu bi irsyadin nas, yang bekerja untuk bawa manusia kepada sunnah ini. Min a'immatin wa wa'adh, termasuklah imam-imam dan juga tukang-tukang ceramah dan guru-guru dan juga penasihat-penasihat semua. Bi tahqiqil hadzal asl, untuk ikut asal kaedah ini. Iaitu apa tadi? Jangan su'zon dulu, husnuzon dulu. Alang fi ta'amulihim ma'al muslimin, bila dia bermuamalah bersama dengan orang Islam. Fala yuhkamu 'ala muslim bi kufrin aw bid'atin aw fisqin illa bima dhahara lahum min. Maka janganlah kita hukum dia bid'ah ataupun fasik ataupun kafir, melainkan apa yang betul-betul dah zahir daripada orang tersebut, bid'ah tersebut. Jangan main acah-acah. Ini pernah sekali bila kita jumpa sahabat kita yang agak, kita kata tak tentu pasal nak tahzir orang ni. Bila kita kata, oh Syekh Bilal Phillips tu fihi kalam, dia kata, oh, padanya ada kalam. Kita tanyalah dia, Syekh, apa kalamnya? Apa yang menyebabkan dia tak terima ni? Fihi kalam. Apa kalamnya? Fihi kalam. Kalam benda. Maksudnya padanya ada benda something. Dia tahu benda something tu yang menyebabkan dia ditolak. Kalau sangat kamu anggap dia ahli bid'ah yang tak boleh ambil ilmu daripadanya, mereka tak boleh nak jawab. Jadi bila macam ni, itu su'zan. Tak tentu pasal. Ini bukan akhlak kita. Kat sinilah kita tu masalah. Sehingga kan banyak ustaz-ustaz kita pun terkena juga. Asal duduk kat Aisyah Ta'lim, habis kena. Surah Kantan jangan cerita lagi, teruk kena. Jadi kita masuk bab nanti, insyaAllah. Ada bab. Bab kan untuk Surah Kantan, Aisyah Ta'lim dan semua ada. Ustaz dia ni bergurau Ustaz. Dia tak boleh, jangan kita zahirkan su'uzan dulu. Lepas kita tengok setengah-setengah puak-puak ni, gunung-gunung ikut sunnah, dia su'uzan. Bila jumpa kita, tak ada langsung menzahirkan wajah yang kita ni. Bila jumpa seorang Muslim, kita buat wajah yang walau antalqa akhaka biwajhin talqin, kita jumpa saudara dengan muka yang berseri-seri, bagi salam, menzahirkan. Hatta Nabi SAW pada orang yang buruk perangai dia pun, Nabi menzahirkan seorang munafik kan, dia kata bi'sa akhul akhirah, seorang lelaki yang dia ni kafir, dia tak masuk Islam lagi ataupun dia munafik, datang rumah Nabi SAW, Nabi bagi lainan yang baik padanya. Oleh sebab itu sebagai ikhwah kita yang tak tentu pasal nak hukum kita bid'ah, kita jumpa di depan mata tak salam pun. Padahal dulu dia sama dengan kita, makan sekali, minum sekali, datang KL ajak telefon. Tapi sebabkan dia letakkan asas dia untuk menolak ahli bid'ah kepada asas yang batil, tak lihat kepada asas-asas bid'ah tadi, maka dihukum. Asalkan tak sama, tak zahir padanya tahzir ahli bid'ah, dia ahli bid'ah. Siapa kat bagi kaedah tu? Adakah kita kena mentahzir ahli bid'ah dulu baru kita jadi ahli sunnah? Tak semestinya. Kadang-kadang orang tak zahirkan, dia diam. Kadang-kadang dia uji pula. Apa pendapat ustaz tentang Ustaz Fathul Bari? Orang ada kata macam tu pula, Allah Ustaz. Ya, saya pernah kena. Oh, kita pun nak jawab. Silap jawab, tahzir. Sebab apa? Ini berdasarkan su'udhan, bukan ihsanudhan. Lepas tu, وَتَيَقَّنُوا سُدُورَهُ مِنْهُ, pastikan benar-benar bid'ah tadi datang daripada dia. Ataupun mastafadha fil nas anhu, atau memang terkenal lah di kalangan ahli ilmi, contoh dia tu ahli bid'ah. Contohnya macam kita sebut dulu, Ghilan al-Dimashqi,
contohnya Abu Ubaid, Mukhtar, masa ini semua ahli bid'ah yang terkenal lah, Jahm bin Safwan. Maka Jahm bin Safwan telah dibid'ahkan oleh banyak para ulama salaf. Maka istafada, walaupun tak tahu secara detail, tapi para ulama salaf telah menyebut dia sebagai ahli bid'ah, maka kita hukum dia sebagai ahli bid'ah. Ini pula kesilapan kepada sebagian orang pula. Bila ulama kibar telah hukum dia sebagai ahli bid'ah, kita pula pergi layan dia pula, pergi sambut dia pula. Dengan alasan kononnya kita ni kena berlapang dada, berluaskan dada. Kejap lagi kita akan tengok apa kalam ulama dalam masalah. Bila ulama-ulama yang kibar, ulama telah menghukum dia sebagai ahli bid'ah, kita pergi layan dia pula. Ada juga hukumnya, ada akhlak juga kat situ. Barakallahu fikum. Berapa minit lagi tinggal? Okey. Wa innal hukma 'alan nas bimujarradi dhann. Dengar ni. Sesungguhnya menghukum manusia sebagai ahli bid'ah semata-mata kerana sangkaan, dhann. Wal hawa, hawa nafsu. Dia tak ngam dengan dia, dia jual madu lebih pada aku, dia tuduh dia ahli bid'ah. Ha. Contoh. Saya tak kena mengena. Ha? Terus. Ha, dunia bid'ah dia ni. Ha, tengok campur dengan sana. Padahal isu dia jual madu. Mana boleh? Okay? Hawa. Ataupun isu kerana isu yang bukan isu usul. Contohnya, dia tu kata bumi bulat, tak salafi. Kena kata bumi rata bawah salafi. Tak betul juga. Ataupun sahabat dia menolak enigma, contohnya. Wah, ahli bid'ah. Tak semestinya. Ini mujarradul hawa. Wa bi syai'in lam yasdur minhum min al-qawli 'ala Allah bil 'ilm. Siapa yang kata dia tu ahli bid'ah sedangkan tak ada bukti dia tu ahli bid'ah, ini termasuk berkata bagi pihak Allah tanpa ilmu. Walau taqawwal 'alaina ba'd al-aqawil la akhadhnahu minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Siapa yang bercakap bagi pihak Allah dengan bukan benar-benar hak, maka kami akan tangkap dia, kata Allah Ta'ala, kami akan potong-potong uratnya sampai dia binasa di akhirat kelak. Jadi hati-hati nak hukum ahli bid'ah. Kadang-kadang kita nampak syabab-syabab kita semangat dalam Facebook, ahlul bid'ah wal ahwa. Jangan hukum cepat-cepat sangat rujuk. Okey. Jadi ustaz, apa pula alamat ahli bid'ah? Isu yang seterusnya pula, tanda-tanda ahli bid'ah. Tanda ahli bid'ah senang, yang pertama tafarruq, berpecah belah. Mereka pertama sekali mereka berpecah belah. Yang kedua ikut hawa nafsu. Wa inna sayakhruju fi ummati aqwamun yatajaru bihim tilkal ahwa kama tatajaru al-kalabu al-kalabu bi sahibih la yabqa minhu araqun wala mafsalun illa dakhalah. Sungguhnya akan datang satu kaum nanti di akhir zaman akan terkena dengan hawa nafsu bid'ah ini, sehingga dia akan masuk meresap dalam badan dia sebagaimana penyakit anjing gila meresap. Dia tak akan tinggalkan satu urat pun, satu apa bahagian badan pun, melainkan semua bid'ah ni akan masuk dalam badannya. Maka dia ikut hawa nafsu, tolak Quran dengan sunnah. Yang ketiga, suka masuk bincang mutasyabih, bincang benda-benda tak jelas dalam agama. Okay? Fa idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladhina samahum Allah fahdharuhum. Bila kamu lihat orang yang suka bincang-bincang benda yang tak jelas dalam masalah agama untuk tujuan untuk menyesatkan manusia, maka itulah termasuk dalam rangan Allah, maka jauhilah mereka, tahzir mereka. Sekejap lagi kita akan bincang tahzir pula. Tahzir ni boleh tahzir ke tak boleh tahzir? Sampai yayasan taklim pun digelar sekarang yayasan tahzir. Allahul musta'an. Okey. Nombor 4, menolak sunnah dengan Quran. Maksudnya ditolak sunnah dengan alasan memegang Quran. Banyak dalil berkaitan dengan hadis seorang ila sami'ta ar-rajula ta'ala fil 'alal athar aw yurdul athar katiman mubarah barbahari rahimahullah. Bila kamu lihat seorang iaitu yat'anu 'alal athar, menolak athar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperlekehkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattahimhu 'alal Islam. Maka ragu-ragu terhadap keislamannya. Okey, wala tashuk, jangan kamu rasa syak annahu sahibu hawan wa mubtadi'. Bila dia tolak hadis, maka jangan kamu ragu-ragu lagi dia tu ahli bidah. Senang cerita ya. Yang kelima, membenci ahlul hadis. Sikit hadis. Puak Wahabi ni macam belut. Susah nak pegang. Sebab apa? Sikit-sikit dalil. Ini ciri-ciri ahlul ahwa. Yang keenam, bagi gelaran tak betul kepada ahli sunnah. Ha? Berkata al-imam Al-Lalikai dan juga Ismail Al-Ansari dalam kitab Aqidah Salaf wa Ashabil Hadis,
Alamatul Jahmiyah, tandanya orang Jahmiyah itu mereka menggelar Ahlu Sunnah sebagai musyabbihah, iaitu orang yang suka tasyabbuhkan Allah dengan makhluk. Bila kamu dengar, dan tanda pula alamat itu orang yang Qadariyah, akidahnya tak betul, dia kata Ahlu Athar ni mujabbirah, iaitu ada akidah jabr, Jabriyah, maksudnya kata semua Allah Ta'ala punya kuasa. Sebab Al-Qadariyah tak beriman kepada fi'lullah. Okay. Bila kamu lihat pula tandanya Murji'ah, dia kata Ahli Sunnah ni nuqsaniyah, iaitu orang yang imannya menurun-nurun dia. Sebab Ahli Sunnah kata iman turun dan naik. Murji'ah kata iman seketul macam tu je. Dia minum arak pun seketul macam tu juga. Dia zina pun seketul macam tu juga, tak berubah. Ini sesat juga. Dan alamat Rafidah apa dia? Dia akan tuduh Ahli Sunnah sebagai Ngasibah, iaitu yang membenci Ahlul Bait. Okay. Yang kelima, dan dia kata apa? Wala yulhaq Ahlul Sunnah illa ismun wahid. Dan Ahli Sunnah ni satu namanya Ahlul Sunnah wal Jamaah. Satu je, Salafi Ahlul Sunnah wal Jamaah. Tak ada Salafi Ehsan Ta'lim, tak ada Salafi IQ, tak ada Salafi Jordan, tak ada Salafi Tablighi, tak ada Salafi Ikhwani, tak ada Salafi Ori, tak ada Salafi Maksum. Salafi satu je, tuan-tuan rahimakumullah. Jadi adab kita pada salaf juga, adab dengan orang jaga juga, adab kita dengan salaf pun jaga juga. Jangan kita tafarraqu farraqu dinahum wa kanu syi'an. Siapa yang kata ada salafi ini, salafi ini, qaulun batil. Kata Syekh Salih Fauzan, siapa ada salafi jamiyah, salafi madkhaliyah, ini tujuannya ialah untuk memecah belahkan saf Ahlu Sunnati wal Jamaah. Maka kita kena bagi peringatan kepada orang yang suka menimbulkan fitnah-fitnah sebegini. Setiap minggu menggelarkan sebagai orang madakhilah contohnya, madkhali. Ini fitnah yang sangat besar. Ikhwah kita yang berada di Arab Saudi kata, sekarang ini gelaran madkhali ini telah digunakan oleh golongan liberal di Arab Saudi. Sebab mereka tak boleh tuduh Wahabi, sebab mereka pun Wahabi juga, sebab dia Saudi. Jadi mereka gunakan satu lagi istilah untuk menjauhkan orang daripada manhaj salaf yang sebenar, dengan mereka menggelarkan dengan gelaran madkhali. Stop kat situ. Kalau panjang, jadi isu lain. Stop kat situ. Dan ketujuh, iaitu meninggalkan pegangan salaf. Kat sini juga penting, rahimakumullah. Bila kita kata, kita dah ada dah usul sunnah. Ustaz-ustaz kita, Masya Allah. Ustaz Idris mengajar usul sunnah. Ada yang mengajar usul intiqad ahli sunnah. Ada yang mengajar syarh sunnah berbahari. Ada yang mengajar syarh sunnah. Ada yang mengajar syarh sunnah Liman Muzani. Semua ini adalah usul pokok-pokok intiqad ahli sunnah. Siapa yang menyalahi intiqad ini, maka dia menyalahi ahli sunnah. Kaedah dia mudah saja, rahimakumullah. Siapa menyalahi usul-usul i'tiqad ahli sunnah, maka dia bukan ahli sunnah. Jangan kita ada apologetik. Tak juga, dia juga okey sunnah. Menyalahi usul ahli sunnah. Dan keadaan dia sedar di usul ahli sunnah, maka dia terkeluar ahli sunnah. Tetapi tidak semestinya bila kita kata terkeluar ahli sunnah, tapi masuk pula tak semestinya terkeluar daripada usul sunnah ahli sunnah wal jamaah, maksudnya kita hukum dia kafir. Betul ada hadis Nabi SAW yang Nabi sebutkan, umatku berpecah kepada 8 minit lagi. Betul ahli, Nabi kata ada umatku berpecah 70 lebih puak, tapi bukan semuanya kafir. Jadi bukan semuanya kafir. Bid'ah itu ada level-levelnya. Ada bid'ah yang mukafirah, bid'ah yang menyebabkan jatuh kafir. Maka bid'ah yang mukafirah, jatuh kafir, barulah kita hukumnya sebagai mu'amalah dia dengan mu'amalah orang kafir. Kalau bid'ah dia tak jatuh kafir, iaitu bid'ah yang ghair mukafirah, maka jangan dah hukum dia kafir. Betul Ustaz, diancam dengan ancaman neraka. Yes, diancam dengan ancaman neraka. Macam juga orang buat dosa diancam dengan ancaman neraka. Tapi kita tak hukum orang yang buat dosa tu kekal dalam neraka macam orang kafir, betul tak? Itu juga bid'ah. Bid'ah ada mukafirah, ada ghair mukafirah. Ustaz, ni cerita pasal akhlak ke apa ni? Akhlak lah ni. Kalau tak tahu bab ni, kita akan hukum orang tu kafir tak tahu pasal. Lepas tu ada setengah orang zindik kafir sebab apa? Sebab dia zikir melompat-lompat. Zikir melompat-lompat termasuk bid'ah, yes. Tapi dia tak termasuk mukafirah. Jadi janganlah kamu tuduh dia zindik kafir. Akhirnya fitnah akan berkena pada ahli sunnah. Jadi kena faham betul-betul kat masalah ni.
Sebab kita bila kita hukum tak betul, tak ada dhabit nak hukum, kita akan tersilap. Masalah seterusnya pula, boleh tak kita takfir dengan umum? Takfir dengan umum boleh. Hadis Nabi SAW jelas. Ya? Hadis Nabi kata kufur dan lahanat, kan? Contohnya hadis Nabi man ta'allaqa tamiman faqad kafara aw asyrak. Nabi SAW, siapa yang menggantung tangkal maka telah kafir atau musyrik. Umum ataupun dengan ta'yin, tapi dengan ta'yin dengan detail, maka kat sini kita kena ada dia punya cukup syarat dan cukup dia punya tertarik daripadanya segala halangan. Antara syarat yang paling utama sekali adalah telah sampai padanya hujah. Jadi tak boleh hukum kufur terus sehinggalah telah sampai padanya hujah. Jadi adab kita kepada orang menyalahi, kepada orang kita adalah sampaikan hujah. Sampaikan hujah kepada dia. Adakah syarat kena faham? Walaupun ulama khilaf dalam masalah ini, kata Syekh Ibrahim Al-Lahili, adakah kena faham hujah? Yang rajih kata Syekh, dia kena faham hujah. Iaitu kita kena sampai kepada dia, bukan kita hanya bagi, nah buku Firaq, nah, bagi buku Firaq seketul macam tu. Ha, kau belajar lah ni pasal Syiah ni, kau bacalah. Ni amda firak-firak ni. Hada besar, hada kecil pun tertukar-tukar lagi. Kan? Hada besar, berak. Hada kecil, kencing. Mana salah? Jadi benda-benda macam ni pun masih lagi tersilap. Macam nak bincang masalah firak, masalah apa semua usul i'tiqad yang besar. Jadi kena tafahum, kena tafhim, kena bagi ifham. Kena bagi dia faham terhadap hujah itu, barulah kita boleh angkat jatuhkan hukum ke atas sunan. 8 minit, masya Allah. Kat sini saya nak bacakan satu fatwa daripada Syekh Ubaid Al-Jabiri. Kalau kita ikut kan, Syekh Ubaid ni kena yang syadid lah kira. Jadi kita ambil fatwa yang paling syadid sekali. Okay? Sebab senang, faham. Okay? Dia kata, soalan padanya, wahai Syekh, bila ada satu orang alim telah buat satu kesalahan, idza akhta'a 'alimun minal ulama'il kibar, bila satu orang alim daripada ulama kibar telah tersilap, boleh tak syabab-syabab dan juga talabatul ilm menuntut ilmu rad ke atas orang alim tersebut? Ha, ini kan orang kata, alang kau budak baru belajar nak sibuk rad orang, ha, kau diam-diam je lah, ngaji je. Adakah syaratnya begitu? Maka kata Syekh kat sini, setelah selawat kepada Nabi, dia kata kesalahan tu, mukhalafah tu, boleh kita bahagikan kepada dua. Al-mukhalafah la takhlu min halain. Dua. Satu, mukhalafah iaitu kita berbeza dalam perkara yang yasughu fihi al-ijtihad, yang boleh kita ijtihad padanya. Okey? Seperti masalah-masalah fiqhiyah dan juga masalah-masalah besar sekalipun. Sebagai contoh, masalah besar dekat Malaysia ni, nak masuk pilihan raya ke tak masuk pilihan raya? Masalah besar tu. Bolehkah salafi masuk pilihan raya? Ha. Soalan yang kita pun confuse. Ustaz pun kena confuse. Saya pun tak boleh bagi jawapan, boleh ke tak? Cuma kita boleh bawa je. Kalam sebagian Syekh kata kalau padanya ada masalah mursalah, kita kena maslahah, kita kena masuk. Ada sebagian pula tak? Minas siasat terku siasat. Dan siasat tinggalkan semua benda ni, tak masuk pilihan raya langsung. Tak ada, saya boleh sebut nama ustaz-ustaz yang tak masuk pilihan raya langsung, tak pernah mengundi pun semua hidup dia. Boleh saya sebut sini, tapi tak, bukan majlis sebut nama orang kan, dia umum. Jadi tak boleh hukum, oh siapa tak jom pilihan raya ahlul bid'ah, ataupun sebaliknya, siapa yang pergi masuk pilihan raya ahlul bid'ah. Sebab ini mak yang suruh fil ikhtilaf. Begitu juga kena masuk parti tertentu untuk menjadikan dia sebagai orang yang taat pada kerajaan. Ha. Ini isu panas juga. Adalah kena masuk parti tertentu barulah dia ni ahli sunnah, kau tak masuk khawarij. Ini juga benda yang kita kena faham. Adakah tak masuk je khawarij? Bukan saya kata lawan, tak masuk. Tak isi orang. Tak masuk kelab tertentu. Jadi benda yang suruh fihi ikhtilaf, jangan kita hukum orang. Ya? Jangan terus. Dan kedua, yang tak ada, yang boleh, yang tak boleh ijtihad pada dia. Macam masalah akidah tadi. Macam masalah manhaj. Tak boleh pada dia ikhtilaf. Jadi kalau tak boleh ikhtilaf,
Kalau kata datang pada orang alim, kata Syekh, kalau orang alim itu sahibu sunnah, dia kata memang dia orang yang akidah ahli sunnah. Arafan nasu minhu al-istiqamah 'alayha. Manusia semua kenal dia orang istiqamah, masya-Allah, atas sunnah. Wa dhabbu 'anha wa 'an ahliha, dia pertahankan sunnah dan ahli sunnah. Kama 'arafu minhu an-nushh lil ummah, nasihat pula ummah ikut sunnah Nabi SAW. Fa hadha la yutaba' 'ala dhallatihi, maka jangan ikutlah kegelinciran dia. Ini masalah kita juga, sebab kita, dia syekh kita, ustaz ni lah yang menyebabkan saya masuk sunnah tau, takkan dia salah. Ini masalah besar juga. Okay. Ya, yeah, kita tahu masya-Allah jazakumullahu khaira, dia lah yang masukkan kita kepada sunnah. Dulu kita jahil, tetapi zallat dia, kegelinciran dia tak boleh diikuti. Wa tuhfazu karamatu, tapi dijaga kemuliaan dia. Wa in kana radadna mukhalafatahu, kalau kita nak rad pun, nak sanggah pun dia punya mukhalafah dia, nata'addab ma'ahu, beradablah dengannya, jaga dia punya kemuliaan dia. Wala nushanni' alaihi kama nushanni' alal mubtadi' adh-dhallal, jangan kutuk dia, jangan maki dia, jangan bagi celaan-celaan kepadanya macam kita cela ahli-ahli bid'ah yang sesat. Kerana ri'ayatan lima manallahu bihi alaihi min as-sabiq diflat, kena jaga kemuliaan dia. Kalau dia dah dulu buat sunnah kat Malaysia ni, macam senior-senior kita, kita tak syak ada je senior-senior kita, bukannya 100% tepat, ada saja benda yang dia mukhalafah. Kau nak sebut sini, boleh sebut. Dia buat dalam satu perbuatan tu, memang mukhalafah sunnah tu, bid'ah dia buat, tapi dia tersilap dalam bab tu. Maka kita la nushanni alaihi, jangan tu, oh dunia ahli bid'ah dalalah, jauhlah dia, jangan duduk dengan dia, dia ahli bid'ah. Tak, tak, kita jaga dia. Wal jalalatu fil qadar, jaga kemuliaannya. Wal imamatu fid din, fa nahnu nar'a hadha kullu wa yanarta fi kathir min al a'immah alladhina hum ala sunnah. Bila nampak imam-imam kita dalam sunnah, yashhadu an-nasu lahum bi fi mahyahum, manusia menyaksikan bahawa dia itu betul, maka insya-Allah kalau dia salah, jangan ikut kesalahan dia, kita rad dia dengan rad yang beradab. Rad yang beradab, iaitu apa? Wa adamu at-tatawul 'alaihim binabiyatin 'aibarat. Jangan bagi ibarat-ibarat. Kadang kita ni bila rat dia macam kita Syekh Albani. Lepas tu kata Syekh Saleh bin Najib, dia kata antara kesalahan kita yang ikut talabatul ilmi ni, kalau Syekh itu, rat Syekh ni memang dia punya cara rat tu dahsyat dengan Syekh Albani kan, keras rat dia. Tapi jangan pula kita talabatul ilmi gunakan ibarat yang sama dengan Syekh tadi. Syekh tadi masya Allah alim, sesuai dia. Kita kata telah berkata ulama sekalian, dia ini ada padanya kesalahan-kesalahan. Dia bila kita rad, contohnya ma'ruf, ma'ruf, rad Syekh Qutb dalam tafsirnya, maka kita rad. Telah berkata Syekh Rabi' bin Ali bin Qali, rad dia ke atas Syekh Qutb. Dia kata, yang pula aku katakan kultu. Haa, ini masalah. Tiba kultu, siapa engkau kultu? Kadang-kadang aku berkata hadis ini sahih, engkau pula berkata. Kan bagus kau kata macam ni, para ulama telah berkata hadis ini dhaif, palsu. Ni qultu ana, man anta, kun anta. Okey, kalaulah yang menentang tu inadan, tapi kalau waqad yakunu hadha khalafa inadan wa istikbaran wa tarafu'an anil haq, tapi kalau dia tolak sunnah tadi, istikbaran, sombong. Apa sunnah ni? Apa hadis ni? Ni apa bodoh ni? Ni bebal, bebal ni salafi, bebal politik. Nampak tak? Bagi gelaran macam ni, wan siyaqan wara'al hawa, ikut hawa nafsu dia, fa hadha la karamata lah, maka jangan muliakan dia. Jangan muliakan la karamatalah. Itu warid daripada sebagai ulama salaf. Siapa yang man waqara sahiba bid'atin faqad sahama ala hadmi al-Islam. Sambil daripada ulama salaf, siapa yang memulakan seorang ahli bid'ah yang buruk bid'ahnya, maka dia telah memberi saham dalam meruntuhkan Islam. Sebab itulah Syekh Bakar Abu Zaid ada satu buku yang sangat bagus. Tak sempat nak bagi, nak sebut dalam kitab, sebenarnya saya dah kumpulkan.
Sebab kata hajrul mubtadi, iaitu kita memboikot ahli bid'ah. Ada kitab dia yang patut kita baca, tapi dah tinggal 8 minit je, macam mana? Okey. Wan syaqur illa idza tartaba, tapi dengar ni juga. Illa, tetapi jangan, hati-hati, illa an tarattabat mafsadatun akbar min al maslah al marjuah. Tapi ingat, nak rat ahli bid'ah ini, nak hajar ahli bid'ah, nak tahzir ahli bid'ah ini, kena hati-hati supaya tidak datang padanya bersamanya mafsadah yang lebih besar. Kita nak sebarkan sunnah, nak pertahankan sunnah, terot tentu pasal lelah kita di attack, diserang balik. Fa innahum yaktafuna biraddi khata'i, cukuplah kita sebut kesalahan dia. Dan wa yuhadzirunahu fi anfusihim, tahzir dari diri kita aja. Kalau kita sebarkan tahzir ni akan menyebabkan dia, orang putih kata back apa, backfire balik kepada ahli sunnah. Okey, wa hadha idza kana dhalikum mubtadi adallahu fil balad, itu ketika yang ahli bidah tadi ada kedudukan tinggi dalam negara. Wa ahluhu saulah wa jaulah, dia boleh berkuasa buat apa saja dalam negara dia. Wal kaffatur rajih, ada kekuasaan yang kuat. Wal syaukatul qawiyah, ada tentera-tentera, ada polis apa semua. Ka an yakuna muftil balad, seperti mufti ataupun menteri ataupun seumpama dengannya. Maka kalau macam ni keadaannya, cukuplah kita rat dengan lembut-lembut, cukuplah. Tak payah nak keras sangat. Tetapi padanya ada kesilapan para ulama, khilaf masalah ni kena macam semua. Maka kita pandai-pandailah ibarat kita supaya tak. Dan kena juga kat sini, wajib ay yakuna raddu ilmiyan. Ha, ni masalahnya. Rad ilmilah. Janganlah rad dengan buat poster. Oh, buat muka dia lari-lari. Dulu orang buat pada yang Mr. Zack tu, ha? Ada buat mata dia klik-klik video tu. Ha, Mr. Zack tu. Ha? Tak juga, kita tak setuju dengan dia. Rad ilmilah. Janganlah buat gambar dia kuda berlari lah, potong-potong dia apa semua, buat macam ni. Ini bukan caranya, iaitu wajib an yakuna rad ilmiyan. Waktu kita masyayikh kita kalau rad, Allahu akbar, lembut dengan dalil, dengan nas. Waktu ada kitab tu apa kitab Imam Sanani, Rafi' al-Qubur tu, hukum Syaukani. Ha? Kata satu lagi. Ha? Fi tahrim raf'il syarhus sudur. Fi tahrim raf'il qubur oleh Imam Sanani. Dalam buku tu dia nak rad orang yang sebelah kubur tu. Separuh kitab tu dia ceritalah kepentingan ahli ilmu, adab pada ahli ilmu, lu pusing. Hujung baru masuk. Sebab dia berada kat negeri yang di Yaman masa tu, orang Zaidiyah menyembah kubur-kubur ni banyak. Nampak tak? Itu cara kita, bukannya dengan buat gambar. Kita tak setuju. Jangan guna uslub politik dalam nak menyebarkan sunnah. Uslub politik dia buat gambar poster, buat gambar orang belakang apa semua, nak arak ahli bidah. Jangan, uslub ilmi, uslub yang tenang, bagi hujah. Hujah tak boleh demonstrasi. Kita bagi kalam masyayikh. Dia nak kata salafi bebal politik ke, kibar bendera ke, apa ke, itu masalah dia, kelas. Patetik ke apa ke, itu kelas. Kita ikut macam tu. Kita dengan cara, kita bagi saja fatwa. Tak setuju dengan fatwa, udah. Okey? Jangan juga tadi, ilmian yastadilu ala kitab sunnah wa fiqh fahm salafus salih ba'idan minal muhatarat wal ibarat an-nabi. Jangan gunakan ibarat-ibarat, uslub-uslub yang kasar, yang menyebabkan taj'al as-sami'in yataqazzazuna minha, terkejut, betul ke orang alim cakap macam ni, wa yanfiruna minha, lari, sedangkan dia cakap tu betul, wa yazhaduna fil haqqi alladhi indana, dan mereka zuhud tak nak ambil kebenaran daripada kita, sedangkan kita yang betul. Tapi sebab uslub kita dengan cara yang kasar, maki-maki kan, jadi akhirnya menyebabkan kita ditolak. Masa dah habis. Okey. Adapun perkara yang boleh ijtihad, contohnya berkenaan dengan masalah yang lainlah, masalah nak tak tangan, terdada apa semua, kita boleh rad ilmi dengan lembut. Syalbani rahimahullah ambil pendapat wanita buka muka kan, wajah tak wajib.
pakai niqab. Tapi ulama-ulama masyayikh Syekh Al-Utsaimin bin Baz rad, tapi rad dalam keadaan yang begitu ilmi tanpa merosakkan. Jadi macam juga kita rad juga ada supaya guru-guru kita ambil pendapat, macam bismillah kuat, ada yang pendapat kata tangan letak bawah pusat pun ada. Syekh Saleh Ali Syekh rahimahullah hafizahullah taala menteri Saudi sekarang dia rajihkan pendapat tangan letak bawah pusat. Jadi kita nak, kalau kita setuju, radlah dengan ilmi dan tidak bersikap kasar. Saya tak sempat nak buat satu lagi tajuk, iaitu Hajrul Mubtadi, iaitu boleh kita boikot ahli bid'ah. Maka saya serahkanlah nanti pada soal jawab nanti bi'idznillahi ta'ala yang akan dijawab oleh Ustaz Idris lah, insyaAllah. Barakallahu fikum. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi. Ini kelas jam. Sebaik sempat pergi toilet ya. Okey, berkenaan dengan isu seterusnya, bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah, iaitu Hajrul Mubtadi', iaitu memboikot ahli bid'ah. Ini isu yang besar, jadi isu tahzir ahli bid'ah. Pertama, mentahzir ahli bid'ah, menjelaskan kesalahan dia, itu adalah satu kewajipan ke atas umat Islam. Bahkan itu adalah bahkan jihad. Kata Syekh Ibrahim Ruhaili, hatta kalau melaknat ahli bid'ah itu padanya ada maslahah untuk menjauhkan orang ramai daripada bid'ah-bid'ah tersebut, maka lakukanlah. Sebagaimana sebahagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bila datangnya seorang lelaki, dia kata bapaknya telah dibunuh oleh Al-Azariqah, iaitu Khawarij Azariqah. Seorang sahabat nama Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata itulah dia, Al-Azariqah. Mereka itu la'anahullah, sebab Allah Ta'ala melaknat Al-Azariqah ini kerana mereka itu khawarij. Berkata padanya, ya wahai Abu Sa'id Al-Khudri, adakah kau mendengar daripada mulut Rasulullah SAW? Aku mendengar daripada mulut Rasulullah SAW, sebenarnya khawarij itu adalah kilabun nar, itu anjing-anjing neraka. Jadi kalau melaknat ahli bid'ah itu secara umum memang dibenarkan dalam sunnah Nabi SAW, boleh. Bahkan Syekh Ibrahim Ruhaili merajihkan pendapat bahawa boleh melaknat ahli bid'ah dengan was umum, dengan kumpulannya, kumpulan. Contohnya, laknat Allah ke atas Qadariyah. Sabit daripada Ibnu Umar bahawa Ibnu Umar telah melaknat Qadariyah. Laknat Allah ke atas Qadariyah, contohnya. Laknat Allah ke atas Murji'ah. Bahkan laknat Allah ke atas Jahmiyah juga sabit daripada para ulama salaf. Kemudian isu yang seterusnya, isu hajar, iaitu memboikot. Hajar ini, ada dua jenis hajar para ulama kita kata. Iaitu pertama, hajar maksudnya apa? Kita menjauhkan diri, memboikot. Boikot ni ada dua jenis, satu boikot dari segi agama, satu boikot dari segi dunia. Boikot dari segi dunia macam boikot yang Nabi SAW kepada isteri-isterinya selama beberapa hari ketika berlakunya perselisihan, ataupun kita bergaduh dengan kawan kita, kita pun boikot dia. Adapun boikot dengan saudara kita se-Muslim tak boleh lebih daripada 3 hari. Dan hadis Nabi SAW, wala yahillu li muslimin an yahjuru akhahu fawqa thalath, tak halal bagi seorang Muslim untuk boikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Adapun isteri boleh. Nabi sabit, Nabi pernah boikot isterinya dalam kes ilak dulu kan. Boleh berdasarkan maslahah dan keperluan. Tapi itu bukan bincangan kita, itu isu bab kitab adab. Isu kita adalah hajar kerana agama ini. Hajar ini terbagi kepada dua. Satu hajar dari bentuk, hajar ni apa tadi? Boycott tadi. Boycott dari segi jiwa kita. Kita tinggalkan kejahatan tersebut. Kita sendiri yang boycott. Kita jauhkan. Ini adalah kerana mentahkikkan firman sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kan, tolak dengan tangan. Tak boleh tolak dengan lisan. Kalau tak boleh, kena benci dalam hati. Benci dalam hati maksudnya bukan duduk sekali. Bukan maksudnya kita duduk sekali hehehe gelak-gelak dengan dia, saya benci perbuatan dia. Tak boleh. Kalau dia buat syirik, tak boleh duduk sekali. Dan ini sabit. Ini sabit hadis misalnya, al-muslim man hajar manahallahu anhu, al-muhajir man hajar manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang Allah Ta'ala telah larang daripadanya untuk ditinggalkan. Jadi satu, hajar diri dulu untuk menjaga masalah, ataupun menghajar kawan-kawan yang merosakkan. Semua tahu, kita tak campur kawan-kawan kita yang rosak, yang akidah yang rosak. Okey. Dan kedua, hajar secara umum. Boikot secara umum. Boikot secara umum ini, ulama
sabit daripada dalil Quran, sabit daripada dalil hadis, sabit juga daripada salafus salih, dan sabit juga daripada sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka menghajar, mereka memboikot kerana akidah. Okey. Kenapa hajar? Kenapa hajar dulu? Hajar sebab nak jaga agama. Yang kedua, apakah sifat boikot ni? Sifat boikot adalah tidak duduk bersama dengan mereka. Menjauhi duduk dekat dengan mereka. Meninggalkan memuliakan mereka. Meninggalkan berkata-kata dengan mereka. Tidak bersalam kepada mereka. Wah, nampak macam syadid tu, eh? Tidak terkut tasmiyat laha, tidak menama-namakan kita dengan gelaran dia. Contohnya, saya letak nama saya Abu Asma Al-Mu'tazili. Yang mana boleh? Saja tak nama Abu Asma Al-Mu'tazili. Mana boleh? Meninggalkan. Kata, tapi saya tak Mu'tazilah. Saya suka je nama Al-Mu'tazili. Tak boleh, ya? Dan ana bastul wajhi lahu. Wah, tak, jangan menampakkan wajah yang suka kepada mereka. Dan tidak mendengar kalam-kalam mereka dan bacaan-bacaan mereka. Tidak musyawaratihim, tidak bermusyawarah, berbincang-bincang mereka tentang satu masalah. Inilah sifat hajar. Betul, kalau kita tengok ini sabit daripada salaf yang mereka lakukan perbuatan sedemikian. Okey, apa tujuan tadi? Saya sebut tujuan ni untuk menjaga agama, kaedah al-wala wal-bara' tadi. Apa daripada Quran? Daripada Quran, banyak daripada Quran. Wa idza qalallahu ta'ala surah al-an'am ayat 68, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'aril anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairihi wa imma yansiyanaka syaitanu fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qaumi dhalimin. Bila kamu lihat satu orang yakhuduna fi ayatina, masuk berbincang tentang ayat-ayat kami tanpa ilmu, iaitu masuk bid'ah, fa'arid anhum, berpaling daripada mereka, hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, sehingga mereka berubah kepada perbincangan yang lain. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, itu ulama juga, dia kata menukar perbincangan itu maksudnya mungkin bertaubat daripada bid'ah mereka. Bukan maksudnya saya duduk dengan dia, kita bincang pasal kereta aje. Tak boleh juga. Sehingga mereka bertaubat daripada bid'ah tersebut, hatta yakhudhu fi hadithin ghairi wa imma yansiyanaka syaitan. Kalau tengah duduk terlupa, tak perasan, fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qaumi dhalimin, janganlah bila teringat kamu duduk juga dengan bid'ah tersebut. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah kata, fi hadhihi al-ayah raddun min kitabillah, ayat ini adalah rad daripada kitabullah azza wa jalla, ala an ala man za'ama an al-a'immah alladhina hum hujjat wa atba'uhum lahum an yukhalitu al-fasiqin. Rad kepada ayat bahawa imam-imam kita bercampur-campur dengan ahlul bid'ah. Okey. Bahkan ini juga rad kepada pendapat orang yang mengatakan bahawa imam-imam kita yusawwibu ara'ahum taqiyatan, bahawa ulama kita membenarkan akidah-akidah batil ni kerana nak menjaga diri kita. Ini bukan daripada manhajus salah, bukan kaedah ahli sunnah dalam ahlul batil. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ini juga dengan hadis Nabi SAW, banyak juga dalil daripada hadis yang menunjukkan bahawa kita kena menjauhi ahlul bid'ah. Okey. Itu juga daripada para sahabat. Ustaz tadi dah sampai, ya. Kita cakap cepat sikit. Okey. Ijma' sahabat. Ijma' sahabat. Ambil ijma' terus. Dia orang lawan ijma' kafir. Okey. Sedang cerita. Jadi ijma', okey. Telah diriwayatkan ijma', hakahu jama'atan minhum al-qadi, yang telah menukilkan ijma' kena meninggalkan ahli bid'ah itu, Qadi Abu Ya'la al-Baghawi, al-Imam al-Ghazali berkata, Qadi Abu Ya'la ajma' as-sahabah والتابعون على مقاطعة المبتدعة. Telah sepakatnya para sahabat dan tabi'in agar kita memutuskan hubungan dengan ahli bid'ah. Okey. Maknanya semua tahulah, ada banyak nas-nas tak sempat. Cuma dawabit. Dawabit yang penting. Bila masa nak kita hajar, bila masa tak hajar. Bila masa kita kena boikot, bila masa tak kena boikot. Mana? Dah hilang. Okey, hajrul mubtadi. Ini kata Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, laisa aman fi kulli hal, bukannya umum dalam setiap keadaan.
Wa min kulli insan, bukan pada daripada semua manusia kena boikot. Wa li kulli mubtadi', bukan pada semua ahli bid'ah. Wa tarkul hajar wal i'rad anhu bil kulliyah tafritun ala ayyi hal. Dan juga kita juga meninggalkan hajar langsung dalam keadaan apa sekali. Wal hajar li hadha al wajib syar'an ma'lum wujubuhu bin nas wal ijma'. Kita tahu bahawa menghajar ahli bid'ah ini maklum dari segi syarak, wajib dari segi nas. Wa anna mashru'iyatul hajar hiya fi da'irati dawabitihi asy-syar'iyyah al-mabniyyah 'ala ri'ayat al-masalih wa dar' al-mafasid. Tetapi hendaklah hajar ini hendaklah menjaga, diterbina di atas kaedah menjaga maslahah dan menolak mafsadah. Dan ini berbeza dengan keadaan bid'ah tersebut. Berbeza dengan keadaan pelaku bid'ah. Berbeza dengan keadaan orang yang nak hajar tadi. Dan berbeza dengan tempat kekuatan sikit dan banyak. Contohnya, kita dua orang, ahli bid'ah 1,000. Nak boikot ahli bid'ah 1,000. Kita boikot diri kita lah sebenarnya. Sebenarnya contohnya. Maksudnya sikit dan banyak. Keadaan pula ahli bid'ah tadi, kalau bid'ah itu bukan mukaffirah, bukan menyebabkan takfir, boleh menyebabkan rosak akidah, maka bid'ah disebut tidak kita boikot dia. Macam orang masjid, kita boikot orang masjid semua. Semua orang masjid baca doa lepas semayang, tak jadi ya. Itu bukan boikot. Itu kita boikot diri kita balik. Yang ketiga, keadaan tempat tersebut, kekuatan kita. Kalau kita ada kekuatan, kalau kita dengan boikot itu boleh memenangkan sunnah, maka kita lakukanlah. Tapi kalau boikot itu tidak menangkan sunnah, backfire balik pada sunnah, maka kita tak boikot secara umum tadi. Adapun boikot secara nafs, mesti jauhkan diri. Jiwa kita tak buat benda tersebut. Tapi boikot orang tu tadi, hajar orang tu terus, maka keadaan ni kita kena jaga. Saya bawa penutup kalam Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah, sahabat kedua. Jailofiyah apa semua. Okey, dengan ni. Wa idza istama'a fi ar-rajul wahid khairun syarr. Bila berkumpulnya pada seorang lelaki itu ada baik dan jahat. Wa fujur wa ta'ah. Derhaka dan taat. Wa ma'siyatun wa sunnah wa bid'ah. Ada sunnah dan bid'ah. Istahaqqa min al-muwalati wa thawab bi qadri ma fihi min al-khair. Maka kita berwalakkan dia pada keadaan qadarnya. Wastahaqqa min al-mu'adati wal 'iqab bihasbi ma fihi min asy-syarr. Dan kita menolaknya, membencinya pada perkara-perkara bid'ah ini lakukan. Fa istami' fi syakhsin wahid, kemungkinan berkumpul pada seorang itu al-ikram wal ihanah, memuliakan dan menghinakannya. Menghinakannya pada bid'ahnya dan muliakannya kerana keimanannya. Fa istami' lahu min hadha wa hadha qallis al-faqir taqta'u yadahu li sarqatihi wa yata min al-bayt al-mal ma yakfihi li hajatihi. Seperti orang yang mencuri, dipotong tangannya, tapi kalau dia miskin diberikan juga tak harta zakat? Diberikan juga. Maksudnya walaupun dipotong tangannya kerana dia mencuri tadi, dia juga diberikan harta kalau dia miskin rezeki. Ni. Kemudian Syekhul Islam, wa amma idza adhar rajul munkarat wajib al-inkar alaihi alaniyatan. Tetapi sekiranya seorang lelaki itu menzahirkan kemungkaran, wajib al-inkar alaihi alaniyatan, kena juga ingkar secara terbuka. Walam yabqa lahu ghibah. Jangan hanya mengumpat belakang-belakang je reti. Mengumpat pandai-pandai, belakang pandai. Nak rot ilmi, malas. Buat malas baca kitab. Tahu nak mengumpat belakang, tak boleh. Wajib an yuqamu ala niyatan bima yarda'uhu an dhalik min hajri wa ghairihi. Dan kalau dia buat secara terbuka, maka kita rot dia secara terbuka juga. Fala yaslam alaihi wa la yirdu alaihi salam, dengan salam bagi ke atasnya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tak sempat juga. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang bismillah taala. Saya minta maaf dan saya berikan mikrofon ini kepada pihak penganjur. Allah taala alam bisawab.